Nih. Nih. Sampai tiarap udah kayak tentara. Ini soalnya tengok ini gede banget sampai tiarap loh. Nih. Lihat nih. Wih, dikelilingi sama buah plum saya, guys. Udah kayak surga ini, surga. Surga buah. Tuh. Ting. Market try, guys. Very good. You want to try, Sen? Enak. Manis dong. Istrinya baru mau fokus mau buat jeng-jeng-jeng. Gak jadi buat jeng-jeng-jeng. Suaminya udah mau jatuh. Nih. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Ada saya di sini, Elvira, ada Dedi, ada Nathaniel. Nah, ini kita lagi ada di ladang nektarin, teman-teman. Kita mau ngajakin kalian panen kembali. Ini ladang orang, bukan ladang kita ya. Jadi kita tadi sudah beli tasnya dari depan sana. Jadi sekarang kita mau panen dulu, dan sebelumnya saya mau cari dulu buahnya ini. Pohon yang mana yang lebih banyak biar kita puas panen, guys. Oke, kita lanjut aja. Let's go. Oke, ini Isabella mau manja. Kita udah ketemuin pohon ini. Ini pohonnya agak tinggi tuh. Okay, I got one. Panjat. Where? This one? Gak harus kan sampai begini kita. Harusnya tadi bawa tangga. Itu ada yang pendek sebenarnya di sana. Cuma buahnya gak banyak. Daddy, here. Ini si Nathaniel lagi nyantai di sini. Duduk aman. Dia duduk manis. Ada duduk manis itu. Masukkanlah kakak. Oke. Satu, sebelum kita panen, teman-teman, saya mau bagi tahu dulu satu ini. Harga semakin naik tahun ini di kebun ini ya. Kalau kalian ingat tahun lalu kita tasnya gede, kita bayar 25. Kali ini tasnya setengah gini kita bayar $20. Saya cukup kecewa sih sebenarnya hari ini karena di websitenya bilang lain, di sini bilang lain gitu. Jadi nggak apa-apa, kita panen aja dulu. Satu ini kecil sekali loh. Kita beli dua kantongan yang ini, satu kantongan yang seperempat gini. Kalian tengoklah ini. Segini. Yang ini $10, yang ini $20. Jadi kita beli tadi dua yang ini. Mana kantonganmu, Daddy? Where is your backpack, Daddy? Backpack. Your bag like this. Karena ini udah dibayar kantongannya, kalau kita hilang berarti hilang $20, geng. Jadi kita beli $50. Dek, yuk kita lanjut aja ke bawah yuk. Sana, Adik. Ayo, Daddy. Let's go. Kita lanjut, Kakak. Ini banyak. Dek, ini, Dek. Dek. Dek, sini. Ini nektarin ya, by the way, teman-teman, enggak semerah yang kayak tahun lalu. Ini dia agak gini. Masih keras, tapi nanti dia akan matang kalau kita bawa pulang. Jadi it's okay. Buahnya banyak tapi masih belum pada matang. Coba nanti saya rasain dia kriuk-kriuk manis apa tidak ya. Saya enggak tahu. Bentar gini. Oke. Okay. Ah. Mana itu kakak? Di sini ada besar, Lip. Yang ini, Nak. Ini. Deh. Ini. Ah. Ini. Ah. Deh, teman-teman. Ini buah nektarin kan? Sayang, kenapa saya bilang tadi plum ya? Ini nektarin. Karena bentuknya kayak plum. Nanti kita ke plum juga ya. Kita ambil satu kantongan nektarin, satu kantongan plum. Untung kita bawa wagon ini ya, teman-teman. Kalau tidak, aduh nggak tahu lah, panas sekali soalnya hari ini. Oke, mari kita lanjut ke sini. Ini ada besar nih. Wih, kalian tengok ini. Ups. Ini gede-gede nih. Tuh. Oh, nih guys. Wih, ini yang paling besar, Lip. Nih gede banget, teman-teman. Aduh, nggak cukup tangan saya. Rebut-rebutan sama Isabella. Ini ada ini besar juga itu. Kok mama punya kok ganyap? Ini yang paling besar yang saya dapat, Daddy. Look. Ini yang paling besar. They look like apples or peaches. Ini kayak apple. Nah, Dek, masuk kan, Dek? Ya, mana? Ya, ini yang paling gede loh ini yang saya dapat ini. Hah? Katanya kakak kasih dulu, Nak. Coba try. Dia dapat yang besar itu. Enak? Enak ya? Ini mine. You need yours? Ambil. Banyak teman-teman, cuma agak hari ini agak cebol-cebol, agak pendek. Ini apa namanya? Kecil-kecil, yang ini. Jadi saya harus mencari yang bagian besar ya. Tuh, rame, cuma belum pada waktunya kayaknya ini, belum dipanen. Minggu depan apa 2 minggu lagi? Minggu depan lah ya, kayaknya ini udah bisa ini, minggu depan ini. Situ ada juga. Tuh, itu orangnya mengkontrol kita ini. Nanti biar jangan make sure ada orang camping di sini. Mari kita ke daerah ini. Nih, huh. Nih guys, banyak di sini. Ini botak, ini botak pohonnya, tapi buahnya banyak. Adik mau? Ini ambil, ini ambil. Dia mau makan katanya. Mama lap dulu, Nak. Ini Daniel ada di bawah itu, gengs. Hah? Tuh di sebelah sana buah plumnya, teman-teman. Nanti kita akan ke sana ya. Kita habisin dulu si nektarin ini. Panen di kantongan ini. Itu besar. Setiap pohon ini banyak sebenarnya buahnya tuh. Tuh. Tapi nggak semeriah tahun lalu ya. Karena belum waktunya kayaknya kita ini datang. Nah, ini dia. Ini kita mangkal lagi di sini, geng.
Nih. Mama sampai jongkok loh, Lip. Sampai tiarap udah kayak tentara. Ini soalnya tengok ini gede banget sampai tiarap loh. Nih. I know. Udah tiarap kayak tentara gara-gara mendapatkan yang besar ini. Dan ini ada lagi. Gede ada di bawah lo, sembunyi dia, enggak mau dia diambil. Oke. Okay. Eat. Iya, yeah, there's a big one. Kalau kita penuhi, kita ambil yang besar, udah penuh langsung loh, teman-teman. Iya. Yeah. Udah penuh langsung ininya, kotaknya tengok ini. Oke, okay, mari kita lanjut. Where's Nathaniel? Nathaniel sini, Nak. Panas, panas. Kantongan kita ada di sana itu. Ada dua lagi. Kita mau penuhin dulu satu kantongan ini buah nektarin ya, guys. Nih, ini gede nih. Wow. What is it? Ini kenapa kuning? Oh, ini peach. Nih, karena kita terlalu datang awal ini masih begini loh, seuprit. Seuprit, Lip. Udah kayak buah ini. Buah plum tapi enggak hijau padahal ini apa namanya? Mau lagi? Crunchy ya mau ya? Nah, ini yang gede ini. Kalian tengok ini gede ini. Di dalam sini yang gede. Ini. Ah, ini. Oke. Okay. Ah, adik sit in the wagon. Adik mau ke sana? Kakak udah di wagon sana, adik mau minta ke sana. Ayo. Ini ladangnya kok jadi botak begini ya? Tuh, gengs. Enggak semerah yang saya harapkan, tapi ya udah enggak apa-apa lah. Kita udah mumpung udah di sini. Dan ini panas banget juga cuacanya, jadi kita usahakan aja lah ngambil yang terbaik ya ini. Ini lagi. No, tuh. No, Daddy. Ini udah kayak apel gedenya. Ini, Daddy. Ayo, lanjut ke plum. Should we go to the plum? Ayo kita ke plum, guys. Ini karena ini plastiknya sudah penuh. Ayo kita ke plum, Nak. Plum di sebelah sana. Yuk, kita lanjut, yuk. Panen hari ini pengorbanan, gengs. Panas sekali soalnya. Nih, selamat datang ke pohon plum. Kita udah ada di bawah plum sekarang. Panen yang kedua adalah panen buah plum. Weh, kalian tengok ini. Uprit. Rasanya ini bagaimana ya? Manis apa tidak? Kan banyak banget loh, guys. Meriah. Cuma kenapa seuprit ya? Tuh. Nah, ini plum buat ini. Mana tempatnya, kakak? Karena plum ini adalah melancarkan pencernaan kita. Kita kebanyakan campingnya ya, teman-teman. Karena panas sekali hari ini. Dan Nathaniel kurang bersemangat dan kurang bersemangat. Mama juga kurang bersemangat. Nah, dek, snack time. Untung ada kanopi ini, dia boleh duduk. Ini siapa, kakak? Kasih kakak lah. Ini kasih Sisi ya. Ini adik, mama buka. Oh, you want this or you want that? Oke. Okay. Where is our plastic? Itu plastik kita di sana. Nah, ini adik punya. Oke, okay, adik tunggu sini. Nah, kakak. Saya harus ini dulu, ngadem. Panas banget soalnya. Aduh, panen hari ini panen berkobar, guys. Panen berkobar. Bukan panen perdana. Panen berkobar. Karena buahnya kecil-kecil dan belum matang. Dan ini Isabella juga udah bersemedi di sini. Bersemedi, Kak, Bu. Ayo, diri, sambung lagi, Bu. Diri, Bu. Diri. Oke, saya sama dia disambung panen di sini. Tuh. Banyak banget orang di sini, walaupun panas ya. Semua ini kayak kita panen berkobar, guys. Adik. Okay, sir. Iya. Ini kayaknya kita lumayan akan memetik akan banyak karena dia kecil-kecil sebegini. Sebola pimpong, kantongan kita itu sebegitu. Ada lagi di sebelah sana, saya mau panen peach. Mana Daddy? Ya, pretty cantik, good, cakep, bagus. Dia di teman saya sekarang kolab untuk panen. Trying to pick them higher so because they're bigger. Ini teman-teman. Plum seuprit. Weh, ini udah kayak panen anggur. Cuma dia nggak bergandengan, ya nggak bergandengan tangan. Gini, mana Daddy kantongan kita? Ini saya panen. Yuh, si Daddy ini ada di sini tapi manjat ke atas. Ini sayang. Nih. Mari try, guys. Very good. You want to try, sayang? Enak. Manis loh. Ini dipanggil kecil-kecil deh. Ya. Sweet. The peel and sour. Iya, kata si Daddy kulitnya asam. Rasanya manis. The fruit's nice, but yeah, kan? Peeling sour. Ini ada putih-putihnya, ada bedaknya, guys.
Jadi kita harus lap dulu ke celana. Soalnya saya nggak bawa air. Bawa air untuk nyuci. Feel sour. Aduh, mencrot. Udah kayak nggak beres ya, karena panas banget loh. Maaf ya teman-teman kalau video ini memang agak kacau. Karena memang betul-betul panas sekali. Ini keringatan baju saya udah basah loh. Mantap. Udahlah kita panen banyak pelam lah ya, karena pelamnya ini enak sekali. Ya kan? Kata si Dedi ini lebih bagus daripada yang saya jangkakan. Kalian tengok ya. Meriah. Kalau lebih besar ini lebih mantap sebenarnya ini. Tapi ini aja udah jago guys. Nanti kalau nunggu besar pasti dia udah kematangan ya. Tuh tengok, berjibun. Iya, udah kayak orang ini saya. Panen pelan. Saya ada kepanasan jadi aktingnya juga nggak benar, gengs. Dan tadi saya jongkok karena buahnya ada di bawah-bawah begini ya. Panen kita panen jongkok dan panen berkobar. Tuh. Ay, jatuh. Nih. Ah, kayaknya saya mau panen banyak buah nektarin deh ya. Soalnya enak. Nektarin pelam. Pelam saya bilang nektarin saya bilang pelam. Tuh. Apa Dori, sayang? Mana? Ini Dori. Oh, Dedi, kamu masuk ke dalam, Dedi. Masuk dalam, Dedi. Lihat nih. Lihat nih. Wih, dikelilingi sama buah plum saya, guys. Udah kayak surga ini, surga. Surga buah. Tuh. Ting. Sudah. Ayo kita panen lah ya, gengs. Ini banyak sekali loh. Di sini-sini aja lah, enggak usah pindah-pindah. Tuh. Ayo. Bantu Daddy. Ayo Daddy help. Okay. Wih. Are you okay? Yeah. It sounds like you fall down. Istrinya baru mau fokus mau buat jeng. Gak jadi buat jeng. Suaminya udah mau jatuh. Nih. Lip, you wanna try plum, sayang? They're pretty good. Nah, dilap dulu ya, soalnya banyak bedaknya. Dilap dulu. Adik mau try plum? Mau try? Ini kita mix and match, jadi kita masukin ke plastik yang salah juga gak apa-apa ya teman-teman. Karena kita udah bayar itu plastik. Panen apa aja semua di sini bisa, karena campur-campur bisa. Yuk, nah try. Mama udah lap, makan. Baik, wah enak. Enak? Enak guys, bilang dulu. Oke, kulitnya buat kasih mama. Ini, speed it up, the skin. Ini, skin. Boleh, tapi nanti dia adik kalian nggak bisa pencernaan adik kurang ini. Takutnya keselak dia. Ini speed it up, the skin. Kasih mama. Teh. Udah, ini buahnya dimakan. Kulitnya masam, tapi dalamnya manis. Flesh is sweet though. Kita ber... Ini saya dudukin, saya sambil jongkok ini loh, duduk gini, ngeliat anak saya begini makan berdua. Enak. Tengok adik dulu muka adik. This tree right here is got. Dek, awas bijinya ada ya, Dek. Iya, awas bijinya. She's right about that. Awas ada bijinya ya, Dek. Si Dedin dari kemarin itu katanya ini ada di sinimu. Di belakang saya lebih banyak lagi ini. Karena saya dudukin ini lantai. Soalnya panas banget. Now it's not that bad karena udah mulai menurun ya. Cuaca udah mulai ini. There's a bunch on this tree inside. Iya, ayo kita panen lagi Dedi. Biarlah anak-anak saya sana ya teman-teman. Inside soalnya mereka kepanasan. Waduh. Halo. Tadi saya pertama sampai itu agak sedikit bad mood karena panas. Hari ini mengobati bad mood saya tuh. Oh, these are big. Mana Dedi? Oh, ini. Ini yang ini. Nih. Wah. Mari kita lanjut panen, gengs. Tuh, terlalu banyak sekali. Mantap. Kalian lihat ini. Panas-panas kita panen di sini. Terus video kita dicuriin sama orang. Tengok ini. Anak ada di sana. And my shirt. And Daddy juga di situ. Kita kerja keras loh. Udah kayak kerja bangunan ini, teman-teman. Kalau kalian tahu karena terik matahari cuma dengan konsep yang berbeda. Dan itu juga video kita dicuriin sama orang, diambilin, diposting tanpa izin. Jadi itu sebenarnya sangat sedih sekali ya. Jadi untuk teman-teman yang misalkan mau reconsider, re-upload video kita atau upload di Facebook orang lain, tolong dipahami kita membuat video ini penuh pengorbanan. Jadi kalaupun kalian mau upload atau mau bagaimana, mintalah dulu izin sama orangnya. Karena kalian tengok, itu namanya mencuri loh. Kalian makan rezeki yang gak kurang. Nggak berpahala, I'm telling them, whoever upload my video, did you see how sacrifice we did? Yeah. Anak ada di sana, kita buat vlog di sini. Bukannya kita nggak mau berbagi rezeki ya teman-teman, kita kerja keras dan orang cuma mengambil hasilnya itu. Sebenarnya sedihnya itu gimana gitu ya, karena kita kerja kan, ya udahlah ya.
Tapi semoga aja lah Tuhan yang membalas segalanya gitu, baik untuk kalian maupun untuk kita gitu kan. Marilah kita lanjut panen dulu ya. Jadi panen. Udahlah, mari kita sambung ke positive five sekarang teman-teman. Kita panen lagi. Tuh. Banyak. Itu Isabella udah malas mau panen, jadi sama si Daddy buat aksi gila di sini. Untung anaknya bekerja sama ya. Habis ini kemungkinan kita akan ke pitch karena kita ada satu kantongan lagi yang kita beli tadi $20 yang belum berisi. Sebelum mereka tutup, soalnya mereka tutup jam 1. Oke, Daddy, we gotta go to the pitch. Ini kita habisin dulu isi ini ya, buah plum ini. Habis itu kita ke bagian pitch. Semoga aja kita dapat buah pitch ya, teman-teman. Nih, kita isi dulu sampai penuh. Di sini saya akan bantuin si Daddy ya, biar kita lanjut ke bahagian buah pit sekarang. That's probably enough, because they're gonna spill otherwise. Nih, tuh. Nanti kalau misalkan buah pitchnya nggak bagus, saya balik lagi ke sini memenuhi yang satu kantongan ini. Ayo, jadi kita dapat sekarang ini buah, satu kantongan buah nektarin, satu kantongan buah itu, buah plum dengan si Daddy. Oke, ini kita masukin ke dalam dulu. Kita mau isi yang ini. Satu kantongan lagi untuk buah pitch. Ayo, Dek, masukkan sini dulu, Dek, sebelum jatuh. Ayo, nak. Ini mama pegang aja lah. I think I better hold this one karena ini okay. Kan gampang jatuh karena si Daddy mau itu kan si dorong-dorongan. Sekarang kita ke sebelah sana, ke bawah sana, gengs. Untuk ngambil pitch, semoga aja ada, jangan naik turun, enggak okay, ada terus nanti pulang dengan tangan kosong, teman-teman, karena jalannya enggak benar. Jadi si Nathan sudah terjatuh. Jantung saya sudah jatuh ini. Ya Tuhan, panen hari ini panen kobar dan amburadul. Ini saya udah lemas loh karena si Nathan terbalik tadi. Semua saya enggak sempat nge-recording. Terjungkelak dia karena jalannya nggak benar. Aduh, alahai. Hei. Aduh, ini kayaknya mana sayang? Itu bukan kita buat, ini yang kita buat. Jadi kok tambah sikit? Mana yang lain? Kok tambah sikit? Itu bukan punya kita. Where is the rest? Kok jadi sikit? Bukan, itu bukan punya kita. Indo kepijak orang. Ini bukan punya kita. Ini mana yang lain? Ada di bawah dorongan? Ya elah. Terjungkel lo, dorongan adik terbalik. Oke. Mari kita cari lagi. Ayo. Let's go. Kita ke sana yuk. Just rearrange them. Oh, ini di sini. Plastiknya ada di sini. Saya tertarik plastik yang berbeda. Makanya saya bilang, mana plastiknya kok tadi enggak penuh ini? Plastik yang kosong tadi saya buat, guys. Saya ambil plastik yang salah. Ayo. Aduh. Saya masih gemetaran karena si Nathaniel jatuh. Ini tadi sudah didorong begini terus dia klupup gitu. Terbalik. Aduh, panen hari ini ngeri ya. Ayo Daddy jalan. You want me to push? Ya. Yeah. Tunggu Daddy tunggu. Hold it. Oke, sayang. It's not enough now. We'll get more. Oke, ayo. Ini. Nggak usah, we put this, we might go home with the empty basket. Kita mungkin balik dengan tangan kosong karena nggak banyak loh. Ini kalian tengok, saya udah keringatan loh. Hari ini panennya ngeri banget ya. Ayo. Betul-betul panen hajar hari ini. Ayo sayang, kita ke nektarin. Ke nektarin, ke pitch. Kok nektarin dari tadi, pulang nektarin, nggak benar. Ayo, ini si adik. Jadi didorong di situ, kita lanjut yuk. Ini ladangnya luas, berhektar-hektar. It's just humid. Ya, sekarang kita mau ke sana, teman-teman. Kita mau pergi mencari buah peach. Itu Isabella pakai sepatu hujan atau sepatu panen. Nenek Tena juga udah turun dari wagon karena dia terjungklak. Masalahnya dia ketawa loh. Tuh, si Nenek Tena juga udah keringatan, Dek. Keringatan, adik, nak. He said all the way down is peach. Ini udah rasa-rasanya mau masuk ke kolam renang ini. Aduh, terjungklak lagi, nak. Ayo, oke? Shaded here. Iya, ayo. Ini lebih dingin jadi enak. Ini buah apa? What is this? It's hot. Iya. No, what is it, cherry? I don't think so. Oh yeah, we came right here last time. Ini cherry. Kita okay. Mutar. Okay. Iya, ini ibu buah yang kita dari sini. Iya, sayang. We came here. Okay. Jadi ini kebun. Ingat enggak sama Ria? Kita panen. Iya, ini si cherry. So udah habis. Are all the way down. Uh-huh. Jadi kita panen itu waktu sama Ria di sini udah habis botak. Benar-benar ini cherry, pintar loh anak mama. Si Isabella ini jadi informasi, dia informasi des. Ya, Lip. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah selesai di nektarin sama buah plum. Sekarang kita mau lanjut ke buah peach. Jadi, untuk teman-teman yang ketinggalan video kita nanti panen yang sebelumnya, bisa dicek di playlist panen ya. Sekarang kita mau lanjut ke panen buah peach. Sampai ketemu lagi di peach.